Berikut adalah hasil sementara babak semifinal Spain Master 2024. Di semifinal ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan wakil Denmark, William Krieger, Christian Vos Tejaer, dengan skor 21-15, 16-21, dan 21-15, dalam durasi 47 menit. Di semifinal ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Li Chiasin, Teng Chun Hesun, dengan skor 21-12 dan 21-7, dalam durasi 28 menit. Di semifinal ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan India, Reddy Besumet, Reddy Siki, dengan skor 21-17 dan 21-12, dalam durasi 29 menit. Di semifinal tunggal putra, Thomas Junior Popov berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen, dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 13 menit. Sementara itu, Loh Ken Yu berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 21-13, 8-21, dan 21-15, dalam durasi 51 menit. Rin Iwanaga, Kien Akanishi, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun, dengan skor 21-11 dan 21-9, dalam durasi 35 menit. Ganda campuran China, Cheng Xing, Zhang Ji, berhasil mengalahkan ganda campuran Perancis, Tom Guicquel, Delphine Delrue, dengan skor 10-21, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 6 menit. Di pertandingan selanjutnya, Kim Ga Eng akan melawan pemain Thailand, Supanida Katetong. Di partai ke-7, Christo Popov, Thomas Junior Popov, akan melawan ganda putra Malaysia, Junaidi Arif, Roy King Yap. Dan di partai terakhir, Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Thailand, Ratchanok Intanon.